Di tengah sorak-sorai disiplin militer, sebuah kelompok yang kuat dan inspiratif hadir, Korps Wanita Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia. Mari kita telusuri peran penting yang dimainkan oleh Kowat dalam mengukir sejarah, menjaga keamanan, dan mendorong kesetaraan gender. Kowat tidak hanya merupakan simbol kemajuan dan perubahan dalam lingkup militer, tetapi juga mewakili tekad dan semangat perempuan Indonesia untuk berkontribusi dalam pertahanan negara. Mereka menjalankan tugas-tugas yang melibatkan keterampilan dan ketangguhan dari pendidikan hingga pelayanan di medan perang. Pentingnya peran Kowat tercermin dalam keragaman tugas yang mereka jalankan. Mereka terlibat dalam berbagai bidang, termasuk intelijen, medis, komunikasi, dan logistik. Kowat tidak hanya hadir di belakang layar, tetapi juga di garis depan, menunjukkan keberanian dan kecakapan dalam situasi-situasi yang penuh tantangan. Selain tugas operasional, Kowat juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Mereka menjadi inspirasi bagi perempuan di seluruh Indonesia untuk mengejar karir di bidang militer dan membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin untuk dicapai. Keberadaan mereka mengirim pesan kuat tentang kesetaraan gender dan potensi tak terbatas. Sebagai garda terdepan, Kowat memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara. Mereka menjalankan tugas penjaga perbatasan, patroli, dan pemantauan yang sangat vital bagi keamanan negara. Dalam situasi krisis atau konflik, kehadiran Kowat memberikan kekuatan tambahan yang diperlukan untuk mempertahankan tanah air. Tidak hanya secara fungsional, tetapi secara simbolis, Kowat menjadi lambang persatuan dan semangat juang. Mereka mengintegrasikan kualitas kepemimpinan, dedikasi, dan profesionalisme dalam setiap langkah mereka. Kowat adalah contoh hidup bahwa perempuan dapat mengubah dunia, memecahkan stereotip, dan memberikan sumbangsi besar bagi keberlanjutan dan kemajuan negara. Dalam perjalanan sejarah militer Indonesia, Kowat memainkan peran utama yang tak terlupakan. Keberadaan mereka adalah bukti bahwa semangat patriotisme tidak mengenal gender. Dalam cahaya fajar atau senja, Kowat tetap kokoh menjaga tegaknya bendera kehormatan dan keberanian di medan perjuangan. Mereka adalah wajah harapan bagi masa depan yang lebih baik. Kowat dengan semangat kesetaraan, dedikasi tanpa batas, dan keberanian luar biasa, melangkah maju menuju peradaban baru dalam sejarah perempuan Indonesia di dalam dan di luar lingkup militer. Kowat adalah saksi sejarah yang hidup penuh inspirasi dan membangun masa depan yang lebih kuat. Kowat, pilar keberanian dan pengharapan.